Bukan leopard itu, ikan mahal, Pak. Itu ikan mahal, Pak. Itu tigrinus, Pak. Nih. Kan mau lihat nih, enggak kelihatan sih. Dari sini, dari sini. Dari sini. Kelihatan enggak sih? Dari sini nih kelihatannya nih memang agak susah sih. Gua enggak muat. Kalau kelihatan. Nah, ini dugong. Nah, ini kalian bisa lihat nih ekornya nih. Kita enggak bisa lihat langsung, guys, nih. Nah, ini tigrinus, guys. Ya. Ini lele mahal ini, guys, kalau kalian mau tahu. Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya, guys. Biar Sobat-sobat Ami gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis, guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Ami, balik lagi sama gua Rahmat. Dan kameramen saya? Marcel. Oke, okay. Tapi udah lama enggak ngonten, Mas. Ya, agak kesibukan, Pak. Nah, jadi di video kali ini gua lagi di tempat teman gua, seorang YouTuber juga lah. Kalian pasti tahu lah. Kalau kalian demen arwana, demen yang merah-merah, dialah rajanya. Hari ini gua datang, gua mau ngegrebek tempat dia. Jadi dulu itu udah sempat janji-janji sampai sekarang tuh baru bisa, guys. Gitu loh. Karena orang super sibuk banget loh. Ya kan? Nah, kalian mau tahu siapa orangnya? Lu yang kesibukan, Mat. Ya, gua agak sibuk dikit juga. Mau tahu siapa orangnya? Ini dia. Okay. Halo. Nah, gimana nih, Mat? Jadi dia ini di tempatnya Mike Red. Jadi yang di YouTube-nya itu MikeRed.vlog. Yang salam apa? Topi terbalik. Hari ini gua datang ke sini mau ngegrebek tempat lu nih. Boleh, tapi tempatnya berantakan nih. Apa-apa, nah, kalian mau pesen akuarium nih, bisa juga pesen tuh, lagi bikin tuh, kalian bisa lihat tuh. Mas, siapa namanya, Mas? Saya Rino. Ini kebanyakan job, nggak pernah nongol dia. Udah jobnya udah kebanyakan, jadi nggak perlu broadcast lagi, udah manis-manis. Nah, untuk kalian mau main aro, sepaket bisa ya? Kalau beli sama lu ya, sama akuarium juga bisa. Duduk di rumah, diem, sama rumahnya? Gak bisa. Nah, jadi gue mau kesini, gue mau lihat, katanya lu belakangan tuh lagi demen-demen predator. Iya, ini lagi keracunan nih, tapi masih skala belum berapa akut. Belum terlalu apa? Belum terlalu gila ya. Belum kronis. Tapi kalau di arwana udah gila. Di arwana udah gila. Nah, jadi kita sambil ngobrolin. Betul. Iya enggak? Kita mau ngobrolin ya, itu oleh-olehnya. Oh iya, gua bawa oleh-oleh lo, guys. Kalian mau lihat enggak gua bawa apa? Ini. Nah, ini gua bawain buat lu nih. Gede juga ya. Ya kan lagi demen predator. Kita racunin ya. Kita kasih dia ini. Ibas. Wah, emas nih warnanya nih. Nah, ini Calderi, guys. Oh. Kalian bisa lihat tuh. Okay. Dia jangan lama-lama, Bran. Ayo masuk. Kita naik. Masuk loncat. Gua sih bisa. Soalnya kameramen gua enggak bisa. Terus lewat sini juga susah. Aquarium. Oke, okay, guys. Nah, ayo masuk. Maaf masuk, ya. Masuk, anggap aja rumah sendiri. Wih, ini ada CS2K. Jadi ini arwan ini mau taruh di mana nih? Di sini nih. Jadi koleksi predatornya Mike Red. Jadi ini sebenarnya kan dari lu juga. Originalnya dari lu juga ini. Nah, ini gue langsung masukin ya. Ya. Gue langsung masukin. Wah, sih. Nah, kita diemin dulu, guys, sampai sekitar. Boleh juga ya. Bolinya juga dari lu. Oh, iya. Maskara juga. Ya hampir semua di tank ini sebenarnya dari Fish and Furious, teman-teman. Cuman saya waktu itu belum sempet ngontenin satu-satu dan belum sempet manggil kakak-kakak saya yang hits ini. Sebenarnya semuanya dari Fish and Furious dari segini. Gak sama muda ya kakak-kakak. Ya kan gue masih 19. Nah, jadi gue mau tahu nih, lu koleksi lu apa aja nih predatornya nih? Kayaknya feeling gue sih kayak masih kurang. Masih kurang sih kayaknya. Ada Oscar yang dari lu ya, kalau nggak salah itu. Oscar ya. Ada Orinoco, Monoculus. Nah ini tadinya ada dua, cuman tadinya pasangannya mati karena digebukin sama yang lainnya. Terus nggak sengaja, nggak kelihatan dia nyempil di batu, akhirnya kejepit nggak nafas. Bala Shark, Lohan,
Goliath sama Dart. Sama ada leopard catfish ya, tapi suka ngumpet dia tuh di dalam situ. Bukan leopard itu, itu ikan mahal, Pak. Itu ya, dreamers, ya, Pak. Nih. Kan mau lihat nih, enggak kelihatan sih. Dari sini, dari sini. Kelihatan enggak sih? Enggak kelihatan, Pak. Mahal. Iya, ada Trigenus. Tadinya ada CHF juga ya. Ada Chinese Hyphen. Dari sini nih kelihatannya nih memang agak susah sih. Gua enggak muat. Bener, lu salah, jangan lewat sono, Mike. Tau kameramen gua enggak muat. Iya. Tapi memang adanya dikit doang sih. Kelihatannya dikit doang tuh, cuma kelihatan ekornya doang. Nih guys, kan mau lihat nih. Tuh kalau kelihatan doang. Nah, ini dugong. Nah, ini kalian bisa lihat nih ekornya nih. Kita enggak bisa lihat langsung guys nih. Nah, ini Tigrinus guys. Ya. Ini lele mahal ini guys, kalau kalian mau tahu. Sama Chinese Hyphen 2. Nah, ini kelihatan nih. Itu dia tuh. Tapi Chinese Hyphen-nya dua-duanya meninggoy. Chinese Hyphen-nya dua-duanya meninggal. Meninggoy. Digebukin sama teman-temannya yang main. Padahal udah gede loh, udah segini. Udah segini. Tapi meninggoy. Pindah lagi. Tuh, gimana gua mau muat tuh. Rahmatnya pas-pasan. Pas. Makanya suruh diet, guys. Nah, terus ada juga ini sih. Ikan predator ini. Apa ini? Oh, salah. Bukan ini nih. Nih. Gitu. Ini apa nih? Itu katanya cana pucet primadonanya ikan predator katanya. Ini cana bakar. Ini 20 cm up lah ya. Iya, 20 cm. Cuman gitu. Ini masih baby lah. Belum masih settle ya juga settle. Ya kayaknya. Ya pelan-pelan pasti bagus. Ini bakatnya udah bagus kok. Oke. Keren nih tempatnya guys. 3D. Oke. Hemat. Lanjutin. Kita sambil nunggu dia di ini, kita boleh keliling. Liatin tempat lu? Boleh. Sambil tunggu aklimasi kita suhu dia di luar sama di dalam air biar sama. Banyak koleksinya arwana ya? Iya, banyak kan arwana sih. Jadi selama covid ini kebetulan stok-stok yang bagus-bagusnya yang untuk kontesnya saya jualin semua. Gue jualin semua karena kontesnya nggak ada. Jadi banyak kan sekarang ke anakan baby yang berkualitas pastinya. Jadi di sini baby ada sekitar 100 lebih lah. Ini di sini 40, di sini 30. Ini ada gabus lagi nih. Nah, itu ada cananya kiper gue. Dia beli katanya si Maru. Iya, ini Maru. Sentarum kayaknya. Oh, yellow Maru. Terus ya di sini ikan-ikan bahan ada juga beberapa yang udah di grouping tapi di dalam nanti kita ke dalam aja. Ya, boleh. Gitu. Jadi setelah main ikan arwana lumayan lama. Ada bosen juga. Ya, ada jenuhnya dikit. Karena kalau ikan arwana kan sebenarnya yang gua main itu kan cuma yang merah doang kan, super red doang gitu. Jadi warnanya monoton ya kalau dilihat merah doang gitu. Mantap guys. Nah, ini salah satu yang udah di grooming dan kemarin dibenerin matanya jadi warnanya agak pudar sedikit. Wah, ini keren nih. Nah, karena agak bosan, jadi mulai keracunan predator sedikit demi sedikit gitu. Karena warnanya warna-warni ya, ada yang warna kuning, ada biru, ada segala macam. Dan dan makin besar itu makin mahal. Benar sama kayak arwana dong? Sama kayak arwana. Tapi bedanya kalau di arwana kan kita mesti memprogres warnanya. Kalau di predator kan kita besar udah mahal kan gitu loh. Jadi bisa dijadiin investasi juga dan gak banyak teman-teman gue yang bilang udah mulai main predator ini sebagai investment juga. Jadi dia beli gede terus kebetulan tempat dia juga gak cukup dijual sama dia menghasilkan uang gitu. Jadi mulai keracunan dari situ sebenarnya. Gue ditinggalin guys. Hei, buka. Oh, lu ketinggalan ya? Di sini. Ketinggalan ya? Nih, jadi dia punya ruangan lagi. Iya, jadi ini ruangan rahasianya nih. Ini ruangan tempat kita progres arwana kita. Kalian bisa lihat nih, dari ujung sampai ujung tuh arwana semua. Iya. Kalian bisa lihat. Ini mantep sih.
Jadi ini filtrasinya jadi satu. Jadi ini semuanya yang di bawah ini filtrasi. Oh, filtrasinya semua. Dan ini tempat nyimpan arwana-arwana yang nanti diprogres untuk juaranya. Nah, ini rata-rata ini bahannya rata-rata kontes ya? Kontes, ya. Kalau misalnya ekornya merah. Nah, ini contoh yang udah mateng nih. Ini udah mateng. Ini mateng nih. Warnanya merah. Ini yang baru mau nyala. Ini yang kecil-kecil tapi udah nyala. Mantul. Nah, Mike, gue mau nanya lu nih, kenapa suka sama arwana dan lu kapan mulai main arwana nih? Sukanya ya sebenarnya dari dulu memang hobi hewan. Ya. Jadi dari dulu tuh pertama kali pelihara itu merin, palahan, akuarium, laut. Oke. Oke. Dan pas selesai kuliah mau pelihara arwana, waktu itu mobilnya silver arwana. Iya. Nah terus karena dikasih tahu orang ternyata yang bagus itu buat silver. Ya. Supret akhirnya lah kesampean lah beli supret. Oke. Nah dengan membeli supret ini lama-lama makin kecantol gitu. Oh, karena kecanduan karena okay. Supret itu seni sih. Iya. Jadi kayak milih anatominya juga udah seni. Oke. Kita ngegedeinnya kalau kita rawatnya salah, makannya salah, apanya salah juga gagal jadi ya, seni jadi juga. Tiara ya. Arwana tuh mesti teliti ya. Mesti teliti terus warnanya juga. Developmentnya juga kelihatan gitu. Jadi arwana ini progresnya dari minggu ke minggu, bulan ke bulan kayak kelihatan. Jadi excited terus. Jadi setiap kreat yang baru kan seneng terus ya. Gitu. Jadi, nah, jadi kenapa tuh arwana tuh mahal seperti itu ya? Iya, karena awalnya nggak segampang itu. Nah, lu dari kapan nih? Tahun 2012. Nih? Oh, 2012. Udah 8 tahun ya? Udah 8 tahun. Jadi memang tugasnya nyari-nyari bakat ikan. Jadi kayak fish hunter gitu. Oh, fish hunter. Oke. Saya bakatnya apa? Makan. Jujur. Nah, itu guys. Jadi ceritanya si Mike ini asal mulanya didemen sama arwana itu. Iya. Pertanyaannya satu. Lebih sayang istri apa arwana? Istri lah. Oh, istri. Tapi istri ini enggak ada info ya. Dia juga baru married, guys. Gue belum tahu. Selamat dulu dong. Cincinnya tuh ya. Enggak kayak gini cincinnya nih. Membuktikan lu enggak boleh ada yang nempel sama lu. Enggak boleh. Walaupun masih ada yang nempel-nempel. Suka digangguin kadang-kadang. Oh iya. Itu ikan gimana? Oh iya gila. Kan kayak ngobrol kita langsung tuang aja ikannya guys, ikannya guys. Oke. Giveaway di berapa subscriber? Sama hadiahnya dong. Ya, hadiahnya. Hadiahnya nanti siapin. Tenang aja. Kalau bisa jangan ya kita mungkin di 15.000 ke 20.000 kita enggak tahu nanti kita bakal umumin. Oke, okay, guys? Oke. Okay. Akhir kata gua Rahmat. Gua Michael. Bukan gitu.